juga. Lalu Trio Widodo. Ada sepedanya kan? Ada loh. Sepeda, NTD. Iya. Judul yang di ya tapi itu benar-benar sesuatu penanda persona yang salah terlalu mengetahui yang satu juga salah satu kamu di sesuai yang kita mati lalu kita bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan dalam bahasa awi ya. Kronologinya belum ada. Jadi ini untuk personal dan kalau jadi mungkin dengan ujian seperti masukan sangat berharga untuk David nantinya untuk melihat kalau di bahasa kalau ujian atau berbeda. Saya gambarkan lagi bahwa memang ini di bahasa-bahasa di daerah Mati, Ayu, termasuk bahasa yang lain katanya. Itu satu kampung dan satu lain itu sudah dialihnya begitu. Walaupun hanya sejarah beberapa jam kalau kita sedang itu tuh benar ada perbedaan. Nah ini berantai nanti untuk memasukkan juga pada berarti dan kita yang mengerti mengenai penanda personal dan kalau bahasa Sarawak tahu ini. Baik. Untuk sebelum kita memulai apa melaksanakan ujian, sebaiknya saya lupa untuk sejarah ini, ujian ini secara David Kayu. Ujian skripsi saudara David Kayu ini kita laksanakan. Kira-kira berapa menit atau berapa sih? 20-an. Berapa? 20-an kami semua. Ya, jadi 20 menit. Satu pengundi. Satu pengundi 20 menit. Kalau 3 per setengah jam ya bisa sih. Kalau ya, tidak apa? Maksimal 20 menit. Maksimal 20 menit. Maksimal 20 menit. Maksimal 20 menit. 20 tapi 3 jam. Ya, 3 jam. Ya, 2 tidak. Kalau untuk mengulaskan Anda kan sudah butuh waktu ya, 10 menit. Baik, kita akan memulai ujian skripsi dan penulisan serahkan saudara David. Kali ini yang disediakan dengan kesatuan perjalanan. Kita nyala tiga kali. Ujian skripsi mau ini apa terbuka atau tertutup? Ini kalau terbuka, teman-teman hadir. Kalau tertutup, teman-teman tetap di dalam. Teman-teman mau kalau tertutup bisa di luar. Terbuka, ya. Karena teman-teman mau akan dari dalam untuk mendengarkan jalannya ujian skripsi. Baik, sebelum kita mulai. Yeah.
saya menyampaikan terima kasih kepada pemuji dan juga pembimbing yang mana sudah meluangkan waktu di pagi hari untuk menunggu dia skripsi saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tanda Persona dan Salah Kepuasan dalam sebuah itu yang saya ambil pasti ada sebuah latar belakang yang kemudian latar belakangnya dari itu yang saya ambil sebagai penelitian saya. Dalam latar belakang yang pertama adalah bahasa, yang pertama adalah bahasa menurut tidak laksana pada tahun 1983 menyatakan bahwa bahasa merupakan yang ada di daerah Kabupaten Mapi dan juga yang ada di Kampung Abonge itu sendiri menggunakan bahasa Awi. Nah, di Kabupaten Mapi bahasa Awi sudah ada kedudukan, tapi yang di sini saya ambil adalah dialek dari Kampung Abonge itu sendiri. Nah, dalam bahasa Awi ini juga digunakan oleh masyarakat Kampung Abonge untuk melakukan saling berkomunikasi untuk kehidupan dalam masyarakat. Di sini ada beberapa alasan yang kemudian menjadi alasan dalam saya mengambil di negeri. Yang pertama, bahasa Awi sendiri itu masih terjaga karena orang-orang tua yang di sana yang usia 50 sampai 70 tahun itu masih menggunakan bahasa daerah Awi itu secara baik. Nah, sehingga yang kedua lagi, bahasa Awi sendiri di sana di kampung yang sekarang berusia 20 tahun seperti saya dan kita sudah tidak bisa menggunakan bahasa Awi dengan baik. Nah, sehingga ini menjadi alasan buat saya mengambil argumen dan menjadi latar belakang saya pada penelitian kami. Dan juga berikutnya, bahasa Awi ini belum pernah dilakukan penelitian oleh suami saya, sehingga saya tertarik mengambil judul ini oleh beberapa kalangan mahasiswa, tetapi yang penting saja untuk bahasa lain. Setelah saya tahu sendiri tidak pernah. Nah, berdasarkan judul dan juga penjelasan yang saya berikan tadi, kemudian saya memberikan
saja masyarakat berkembang di tengah nasional dan bangsa dari sumber informasi atau dari informasi. Kemudian yang berikut membedakan
akan menghasilkan kata-kata lain. Dan yang kelima adalah teknik ganti atau sulit. Nah, di sini yang penulis menggunakan untuk menganalisis data. Yang pertama, yang berkaitan dengan teknik ganti. Ada contoh teknik ganti di sebelah. Di sini menjelaskan bahwa teknik yang kemudian mengganti verba atau mengganti ciri. Sehingga di sini ada contohnya, misalnya engkau makan sagu dalam bahasa daerah bulilinggi. Nah, yang diganti dari dimaksud dengan teknik ganti, yang diganti adalah persona. Dia makan sagu ini bulilinggi. Kemudian yang kalah juga demikian. Para bab empat pembahasan. Dalam pembahasan yang pertama ada beberapa yang kita akan bahas lagi kemudian nanti. Baik, dalam bentuk penanda persona bahasa Ayu dialekta menulis ada 7. Yang pertama penanda persona tunggal atau dalam bahasa Ayu nu, yang artinya saya. Yang penandanya adalah ji. Kemudian penanda persona kedua tunggal bu atau kau, biasanya penandanya yang menempel di penanda persona kedua ada ji, ada ki dan o. Dan penanda persona ketiga tunggal iki, yang artinya dia, biasanya penanda yang menempel pada penanda ketiga yaitu ji, ki dan o. Kemudian penanda persona jamak pertama yang artinya kami. Penanda yang biasa menempel dalam penanda persona jamak, nama jamak yaitu dan. Demikian juga untuk inklusif. Dan penanda persona kedua jamak yaitu gigi, yang artinya kalian. Biasanya penandanya yaitu ina, ina dan ona. Penanda ketiga jamak yaitu yoko, mereka. Biasanya penanda yang menempel adalah gina, gina, dan bona. Verba bahasa Ayu dialek Kampung Mapuge yang kemudian menjadi fokus dalam pembahasan atau penelitian yaitu ada verba ajing yang artinya makan, verba ani yang artinya minum, verba ajiro yang artinya injak, verba kekum yang artinya figur, verba kuimo yang artinya lempar, dan verba tiro yang artinya panah, dan verba kuong yang artinya tarik. Penanda persona pertama tunggal mu dalam verba bahasa Ayu nu dui ninji, yang artinya saya, sagu, makan. Kalau dijadikan subjek, predikat, dan objek, saya makan pisang. Demikian juga dulu, ayah minti, yang artinya saya air minum. Tapi kalau dalam subjek, predikat, dan objek, saya minum air. Yang berikut, nu agio aciroji, saya nu agio tangga aciro injak, saya injak tangga. Yang berikut nu kaciro kekunti, yang ketiga nu payok kekunti, yang keenam nu kuiti roti, yang artinya saya panah babi. Nah, berdasarkan data kalimat ini, jadi dari 6 kalimat ini yang menunjukkan penanda persona tunggal itu ditandakan akhirnya menjadi kata makan menjadi ninji. Aku bahwa proses saya yang makan. Ada ninji, minji, aciroji, kekunji, kuunji, dan tiroji. Menandakan bahwa proses
tindakan yang dilakukan adalah saya atau penyelidik personal melakukan. Salam dari